banget liburan, banget. Ya liburan mau sambil pra wedding nggak sih rencana? Ya nggak tahu kalau itu mah belum, masih lama lah nikah, tahun depan lah atau tahun depannya lagi atau tahun depannya lagi. Tapi emang sama harpinya serius nggak sih, ada keseriusan nggak sih gitu? Ya masa mas jemur segini berhubungan sama orang masih bercanda-bercanda aja, serius lah dari dulu juga serius-serius semua kok, nggak ada yang canda. Tapi yang ya, yang udah ketemu sama keluarga gitu udah ada ngomongan nggak sih kalau ke jenjang kedepannya ya dari keluarga? Ya gimana ya, ada nggak ya kalau sosok harpinya seperti apa sih? Dia tuh baik, dia anaknya baik loh, dia nggak neko-neko, dia tuh kayak udah AABB gitu, nggak yang nggak ribet juga anaknya juga santai, terus dia tuh perhatian banget sama hal kecil juga, emang anaknya perfeksionis sih ya tuh. Tapi yang kalau cemburuan siapa sih? Yang cemburuan kayak nggak ada deh, kita santai aja berdua. Kak Hafiza sendiri memang belum mau terekspos berduaan sama Karis atau gimana sih kak? Tepatnya gimana? Seperti apa gitu? Karena kan kita jarang banget nih ngelihat momen kakak berdua gitu. Dan fans juga banyak yang nanya. Kan pada tahu emang aku dari dulu orangnya nggak yang suka mengumbar ABC gitu, nggak yang terlalu suka sering-sering mengumbar. Aku juga ada lah, paling kayak bikin vlog berdua, story berdua juga ada. Cuman nggak setiap kali kita jalan kita update juga nggak. Tapi biasanya tempat favorit lu di mana sih? Di mall atau di pantai atau di? Kalau gue sih pantai, kalau tanya favorit mah pantai lah, pantai itu juara. Keren, gokil. Biasa. Karena gue ngerasa apa ya, kalau di pantai itu gue bisa ngerasa bebas sih, jadi kayak gue tuh bawaannya kayak free aja gitu. Tapi dari Kak Hafiza sendiri tipe orang yang terbuka juga nggak sih kak? Artinya mungkin lebih banyak milih misalkan lihat media atau terekspos gitu, udah dia deh aku mendingan di belakang aja deh kamu aja yang ngomong atau gimana dia gitu. Dia lebih mending gitu sih, dia tuh bukan orang yang terlalu, dia bukan orang yang mau eksis sih, jadi kayak ya udah dia berkarya aja, dia bukan nggak yang terlalu mau ABC itu. Kadang semuanya tuh rata-rata aku yang ajak karena emang kayak nge-vlog apa segala macam, dia kan juga nggak punya YouTube kan. Aku capek banget tuh, udah bikin aja YouTube, bikin aja. Siapa yang dorong lu nih yang cepet-cepet nih kak?